Polda Sumatera Selatan menggelar acara pembukaan Rakernis Fungsi Binmas tahun anggaran 2024 pada hari Selasa lalu di Palembang. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polda Sumsel serta undangan eksternal. Selain pejabat Polda, hadir pula undangan eksternal sebagai narasumber yaitu Ketua KPU Sumatera Selatan dan perwakilan Dekan Universitas Sriwijaya, Wadir Binmas Polda Sumatera Selatan AKBP Imam Tarmudi yang mewakili Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta dan menekankan pentingnya Rakernis ini. Kegiatan ini digelar untuk menyamakan visi dan persepsi fungsi Binmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pilkada 2024. Ia juga menekankan peran penting Babin Kamtibmas dalam mendeteksi dini masalah, melakukan sambang, serta penyelesaian problem solving di masyarakat. Maka dari itu, kita hadir di tengah-tengah mereka. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemakmuran ataupun keamanan bagi masyarakat kita yang ada di Sumatera Selatan melalui tangan-tangan kalian yang ada di wilayah-wilayah. Ya. Tolong juga ikuti kegiatan Rakernas ini dengan baik, simak baik-baik, tanyakan lagi kepada mumpung ini hadir selaku narasumber langsung dari Ketua KPU. Kemarin banyak warga-warga kita yang bingung tatkala buka apa itu gambarnya. Namanya sampai nak bingung dibuka lagi itu saking banyaknya sudah. Nah, apakah nanti dengan hal yang sama atau dipertanyakan sehingga kalian akan kaya informasi